habis Ibu. Amin. Waktunya udah habis. Ibu Tin, beli apa saja Ibu? Ada seragam sekolah? Sekolah, tas, sepatu. Sepatu beli berapa pasang Ibu? Dua. Ibu ini siapa? Ini anak saya. Ini paling besar? Iya, Mister, terima kasih banyak ya. Gimana perasaan kamu? Senang, bahagia, terharu. Saya senang mama saya dapat hadiah ini. Saya belum bisa ngasih apa-apa. Saya bersyukur. Mister Mani yakin kamu kelak bisa membahagiakan Ibu. Amin. Yang penting yakin dan percaya dulu ya, bahwa kamu bisa membahagiakan Ibu. Kamu setuju sama saya? Setuju. Ibu Tin, bagaimana perasaannya? Ya, antara senang dan bahagia. Terima kasih Mister Mani saya telah memberikan rezeki. Saya juga bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Anaknya ini siapa, Bu? Ini yang paling kecil? Iya. Yang sebelah sini siapa? Saya. Oh, Ibu. Rumah Ibu yang mana? Yang ini? Ini dia. Ini rumah Ibu? Iya. Ibu beli TV sama apa nih, kulkas? Cukup Bu listriknya? Listriknya belum punya, nanti setelah itu baru pasang. Ah, pasang? Iya. Berarti selama ini listrik dapat dari mana, Bu? Dari sebelah. Oh, jadi Ibu mendapatkan listrik dari tetangga Ibu ini ya? Ibu harus berterima kasih sekali sama orang yang sudah baik sama Ibu. Ibu harus tetap jadi orang baik, jadi orang yang jujur. Bagi kan Ibu berdagang, iya, utamakan kejujuran. Sisa uang tinggal berapa, Bu? Sisa uang. 185.000. Ibu? Ibu kenapa? Pusing ya, Bu? Ibu punya riwayat kesehatan? Cuma paling sakit mah. Sakit mah aja. Untuk Ibu Tin, saya doakan nasib Ibu setelah ini bisa berubah. Dengan rezeki yang saya kasih, 12 juta cash, nasib Ibu bisa berubah seutuhnya. Apa-apa yang diberikan kepada saya, semoga Allah dapat membalas kebaikan Papa dan Ibu. Ya. Amin. Pesan saya, biarlah semua berjalan apa adanya, Bu. Berlalu dengan semestinya dan berakhir dengan seharusnya. Jadi Ibu tidak perlu harus berpikir terlalu berat, jalani saja hidup ini. Ibu paham? Untuk anak Ibu yang paling besar, saya harapkan untuk kamu belajar dan bekerjalah mulai dari ini dan seterusnya dengan sibuk dan produktif, supaya kamu tidak ada waktu untuk menyesal nantinya, ya. Bahagiakan ibu kamu, nenek kamu, dan adik kamu. Saya pamit. Pamit.
ketemu lagi di lain kesempatan, Ibu. Mudah-mudahan barang yang dibeli bisa berguna untuk warga. Pemirsa, arah mata angin akan membawa saya ke tempat di mana paling banyak orang yang membutuhkan. Bisa jadi itu ke tempat Anda. Saya Mr. Money, sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Terima kasih atas Uang Kaget, adanya GTV. Warga saya mendapatkan ini, Uang Kaget, gitu aja. Tadi ada yang bawa yang gembok orang yang lain.